Halo, selamat datang kembali di Ocho Sultan. Buat materi sekarang, gue akan membahas tentang ini pasti sangat ditunggu-tunggu untuk kalian karena sudah banyak yang menanyakan untuk cara membuat akun Facebook. Dan banyak yang terjadi di saat membuat akun Facebook sekarang itu terjadi checkpoint. Pasti checkpoint lagi. Nah, di sini gue sudah menyediakan dan kita bahas langsung ke dalam inti materinya. Di sini gue sudah menyediakan tab mail terbaru lagi karena kemarin gue sedikit mengalami kendala untuk tab mail karena server yang gue miliki itu overload karena terlalu banyak yang menggunakan tab mail, dan sekarang gue sudah upgrade ke server yang lebih kapasitas lebih besar, maka lu bisa menggunakannya ini unlimited dan dijamin tidak checkpoint. Oke, okay? Di sini gue sudah membuat beberapa akun dan tidak ada yang checkpoint hingga saat ini. Ini adalah bukti untuk register Facebook. Ini sudah masuk kode OTP untuk konfirmasi Facebook Anda. Nah, nanti silakan yang mau silakan digunakan, yaitu ada di mail.otwsultan.com, nanti link di kolom deskripsi, dan bahan-bahan tools yang akan digunakan gua akan sediakan di kolom deskripsi juga. Oke. Okay? Atau nanti silakan masuk ke otwsultan.com. Nanti di sana ada menu tab mail dan download tool, ataupun nanti gua akan sediakan di kolom deskripsi video ini. Oke. Okay? Pertama yang harus disediakan itu adalah di sini gua akan membahas tentang membuat Facebook menggunakan LD Player, dan next gua akan membahas tentang caranya meng-create suatu akun Facebook menggunakan handphone. Oke. Okay? Pertama, kita buka LD Player terlebih dahulu. Sebentar. Gua buka LD dulu. Nih, dan seperti biasa untuk pembuatan akun gunakan data dari handphone, tethering dari handphone, karena menggunakan WiFi, karena di sini gue menggunakan Bisnet itu IP tidak bisa diganti, maka dari itu kita gunakan tethering dari handphone agar IP bisa berubah-berubah. Oke, karena sekarang untuk membuat akun Facebook gunakan satu IP satu akun, oke? Dan ada jam-jam tertentu untuk pembuatan akun Facebook. Lu tidak bisa create Facebook dari jam 1 malam karena jam 1 malam sampai pagi sampai jam sekitar jam 5 jam 6 itu banyak polisi Facebook. Oke, makanya lu membuat akun Facebook itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Oke, jangan running membuat Facebook dari jam 12 ke sana ya sampai pagi jam 5. Jangan, lu jangan pernah membuat di situ, maka dari itu lu akan merasakan yang namanya checkpoint. Oke. Okay? Pertama, lu bisa buka LD Player. Lu setting dari customize gunakan wide 300, high 500 dan DPI 120. Oke. Okay? Ini save dan kita koneksikan. Sorry. Menggunakan HP. Bentar, gua ganti koneksi dulu. Menggunakan tethering handphone. Oke, kita langsung start. Ntar gua menggunakan layar 2, jadi ada layar sebelah. Nih, satu, gua akan contohkan satu akun dulu untuk cara pembuatannya. Ini tab mail, silakan lu mau mengcustom nama sendiri ataupun tidak, itu tidak jadi masalah. Di sini gua akan menggunakan new, ataupun lu mau gunakan at random, tidak jadi masalah. Ntar home. Nanti silakan langsung masuk ke mail.otwsultan.com ataupun nanti ada di kolom deskripsi ataupun di otwsultan.com. Ntar ya, agak lemot nih koneksi dari handphone. Nih, ataupun lu mau menggunakan langsung dari sini random, ataupun lu menggunakan new ataupun create sesuai nama yang lu inginkan. Nanti silakan pilih domain di sini. Gua sudah menyediakan domain komersial.com. Copy. Kita akan create, tar gua kecilin biar kelihatan. Nanti untuk Facebook Lite langsung di drag aja, lu bisa download. Nanti silakan gua sediakan juga untuk Facebook Lite dan LD Player-nya di kolom deskripsi ataupun nanti ke otwsultan.com. Oke, di sini gue sudah menggunakan tethering dari HP.
Dan ini untuk akun, jika lo menggunakan tab mail ini, yang gue rasakan itu akun awet, dan gue sudah coba beberapa kali spam, tidak jadi masalah. Kita buat akun, sorry Tokopedia. Oke, nama depan, gue kasih nama deh, Septian. Contoh ya, Septian Maulana. Contoh ya. Daftar email. Simak sampai akhir video ini, gua ada beberapa trik agar akun lebih awet. Gunakan tahun di atas 1996. Kita kasih password OTW Sultan 123. Daftar. Oke, berhasil, tidak checkpoint, kita oke. Dijamin ini akun akan lebih awet. Gua ada beberapa trik, nanti silakan disimak. Ini ada trik di sini setelah kita memasukkan kode OTP. Nih, tunggu sampai OTP masuk. Lu bisa di-press ataupun di-log di atas. Untuk provider gunakan XL 3. Jangan Telkomsel. Menurut gua, yang paling kondusif untuk pembuatan akun itu gunakan kartu XL. Nih, masuk. Entah kenapa, gua udah sering mencoba untuk regis Facebook menggunakan Telkomsel, itu sering terjadi checkpoint. Karena kadang IP-nya itu tidak berubah untuk Telkomsel, tetapi untuk XL pasti selalu berubah dari IP. Lu bisa cek melalui word.net, nanti silakan saja dicek. Ini setelah berhasil regis, kita memasukkan OTP, kita masuk ke dalam profil. Kita mulai lewati, kita beri nama di sini. Silakan lu kasih alamat Jakarta. Kita isi alamat lengkap aja sampai selesai. Tambah kota. Isi Jakarta. Dan gue sudah sering melakukan ini, maka dari itu akun yang sudah gue buat hampir 1 bulan, gue tidak terlalu sering memberi aktivitas, akun masih awet sampai sekarang. Jakarta. Kita isi profil hingga selesai. Ingat, untuk membuat Facebook jangan dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi, oke? Karena banyak polisi Facebook berkeliaran di jam segitu. Ini silakan digabung. Kita back. Nih, profil sudah lengkap. Setelah itu kita follow satu teman. Sekarang gua akan follow satu teman, Asep. Kita cari orang. Tambah. Oke, berhasil, itu biarin. Sudah follow. Ini kita cari satu fanspage. Misalnya lu cari Persija. Biar apa fungsinya? Biar ada aktivitas di kolom beranda kita. Nah, beranda tuh, lihat, langsung ada aktivitas. Kita bisa like dulu. Oke, setelah ini kita login menggunakan Chrome. Kita ambil cookie dari Facebook tersebut. Kita sekalian kita kasih foto. Oke,
Nih login, login yuk. Kita ambil email ini. Kita masukkan password @otwsultan123. Bentar, apa ya passwordnya? Tadi lupa. @otw atau A-nya gede. Oh, O-nya gede ya. @otwsultan. Bentar, gua save dulu password. otwsultan123. Kita copy email. Oke, setelah itu kita kasih foto. Nah, download aja nih. Cari foto. Oke, ini untuk teman, jangan dulu kita add. Tunggu satu hari. Kebanyakan para pemain spammer akun Facebook jadi langsung digas spam. Jangan. Percuma, nanti lu capek-capek udah nyepam, pasti Facebook disable. Nih, profil udah lengkap. Oke. Saya tuh bisa nonton dulu video. Satu video kita kasih aktivitas, kita bisa like dari si postingan. Lemot ya, sorry, internet dari provider lagi jelek. Oke, gak apa-apa. Nih, setelah itu gua suka ambil cookie. Gua simpan cookie. Setelah itu, ini udah berhasil regis, udah kita close. Ini silakan di close aja, karena sudah saya menjamin akun tidak akan disable. Oke, itu setelah itu kita uninstall. Ini kita uninstall. Kita clear. Clear now. Restart, kita ganti IP lagi, kita mode pesawat dari handphone. Ini gua menggunakan handphone. Handphone kita mode pesawat. Mode pesawat handphone. Kita buka lagi mode pesawat. Oke. Fungsinya biar apa? Biar IP ganti. Oke, nanti setelah itu ini bisa langsung gunakan new lagi. Ataupun mau random enggak apa-apa. Nih. Duh, sorry belum connect internet. Karena tadi kita udah mode pesawat. Bentar. Setelah itu bisa delete agar mendapatkan domain terbaru, oke? Ataupun lu mau custom nama sendiri, tinggal di new aja. Nanti silakan kasih nama di sini. Terus bisa pilih domain, oke? Ini silakan dipakai gratis. Mungkin sampai di sini untuk materi sekarang. Jika yang ingin mengkrit di handphone, nanti gua akan kasih triknya setelah video ini. Oke, makanya disimak terus. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Jangan lupa di share juga ya, di share dan komen-komen. Lu pengen merekomendasikan ke gua itu tutorial apa? Nanti silakan di komen di kolom deskripsi ini. Oke, terima kasih.